ditangkap sama ibu. Iya, di pulsa. Oh, anak sakit gitu alasannya. Siapa yang sakit katanya? Enggak sakit. Terus isi pulsa 500.000 kenapa? Ibu ya, minta gitu aja. Minta. Ibu kenal itu siapa? Kenapa saya kenal dia? Adik ibu. Tinggalnya di mana? Jadi disuruh isi pulsa 500.000, terus ibu dicatat begitu, nomornya dicatat, boleh dilihat nomornya. Yang minta pulsa namanya siapa bu? Ini. Yang mana yang di atas? Ini Excel. Ini yang enggak. Excel berapa disuruh isi 500.000 ya, gitu? Iya. Terus? Terus? Simpati. Simpati. Berapa? 2,5. Disuruh isi 250.000. Katanya 500 enggak bisa. Itu enggak bisa, jadi 2 aja gitu. Terus disuruh isi Excel-nya disuruh isi 500.000. Simpatinya 250.000. Ibu bawa duit enggak? Bawa. 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 Ibu siapa yang jangan itu penipuan itu. Enggak ada itu. Enggak, Pak. Enggak, ibu diiming-iming ya? Enggak, ntar enggak. Ntar dibayarin gitu ya? Enggak, enggak. Apa ada anak yang sakit apa gimana? Enggak. Disuruh? Enggak. Adik ya, sakit? Ada musibah lah. Oh, ada musibah? Enggak. Oh, iya. Jalan. Ada musibah tangkap polisi apa gimana? Polisi yang nelpon ya? Polisi yang telpon bukan? Dia ngaku-ngaku polisi gitu bukan? Ya? Ya, adik saya. Nelpon juga. Coba lihat nomornya. Boleh lihat nomornya. Itu banyak banget. Iya, ini enggak bisa. Soalnya enggak apa namanya? Error. Itu kenapa disobek? Error. Jadi itu jangan dicatat, kita lihat aja dulu. Oh, ini Ibu udah isi ke tempat lain. Udah isi ke tempat lain error gitu. Oh, iya, error. Ibu handphonenya mana? Bawa handphonenya enggak? Enggak, handphonenya di rumah. Iya. Tadi ibu terima nelponnya. Ini aja lah. Ini ibu yang nyatat sendiri. Oh, disebutin sama dia ya, gitu ya. Oh, ini 500.000. Ini 250.000. Jadi setelah kita cek, ini nomornya adalah nomor penipuan. Jadi ibu jangan ngisi ya, jangan disuruh isi iming-iming, jangan. Gak ada itu, gak ada siapa yang sakit, gak ada. Masa suruh ngisi 500.000 Excel, simpatinya 250.000. Gak ada ini. Ibu jangan percaya begituan ya. Jadi kita gak bisa ngisi, lebih baik ibu telepon adiknya dulu lagi, nomornya yang benar gitu. Ya. Penipuan, Bu, hati-hati, Bu. Jangan percaya kalau orang nelpon, takutnya Ibu dihipnotis nanti, ya. Ya, Ibu pulang aja ya. Enggak. Ya. Ya, pulang enggak aja ya. Bisa ngisi ini. Enggak bisa. Enggak bisa, Bu, itu. Ibu pulang aja enggak apa-apa, udah kita isi ini ntar. Gitu ya. Bisa fotoin nomornya, ntar kita isi. Ya, ya? Ibu pulang aja. Enggak usah, udah gratis. Jangan, Bapak. Udah saya foto, udah saya isi ntar. Ya. Bu pulang aja, nggak usah isi lagi ke tempat lain ya, langsung pulang ya, ya langsung pulang. Telponnya. Nanti kalau ada yang telepon nggak usah angkat, udah saya isi itu. Matiin aja, Cak. Ya. Ibu bawa handphonenya nggak sini, saya matiin handphonenya nanti. Bawa handphonenya? Nggak bawa. Langsung pulang aja ya. Kasihan adik saya. Nggak apa-apa, udah saya.